Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fatimah di channel Kids Learning Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA yaitu tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik dan penuh semangat. Oke anak-anak, Bu Fatimah akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian, kalian mampu membuat desain gambar komponen rangkaian listrik sederhana. Oke teman-teman, di sini ada yang masih ingatkah siapakah tokoh penemu listrik? Iya betul. Nah teman-teman, tokoh penemu listrik bernama Michael Faraday. Dia lahir pada tahun 1791 di Newton, Inggris. Dia lahir dari keluarga sederhana dan hanya sebentar saja merasakan bangku pendidikan di sekolah. Dia memiliki semangat dan pantang menyerah yang akhirnya dia bisa berhasil membuat sebuah alat sederhana. Alat tersebut merupakan alat yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah anak-anak, tadi kita telah mengetahui tokoh penemu listrik yaitu Michael Faraday. Nah di sini ada anak-anak yang tahu nggak sih bahwa listrik itu memiliki arus? Nah pertanyaannya, tahukah kamu apa itu arus listrik? Oke teman-teman, kita bahas di sini ya. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik itu yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik ini terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui juga bahwa arus listrik ini dihasilkan dari sumber listrik. Nah, contoh dari sumber listrik ini bisa berupa baterai, aki atau akumulator, dinamo, dan generator yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sumber listrik ini memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Selanjutnya nih anak-anak, arus listrik ini dapat mengalir apabila terjadi perbedaan potensial listrik. Kutub positif merupakan daerah dengan potensial tinggi, sedangkan kutub negatif adalah daerah dengan potensial rendah. Nah, teman-teman, coba perhatikan dengan seksama. Di sini ada contoh bagaimana arus listrik itu dapat mengalir. Nah, arus listrik ini dapat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif melalui penghantar. Nah, media penghantar ini bisa berupa kabel atau lempeng logam. Perlu teman-teman ketahui juga, arus listrik hanya dapat mengalir dalam sebuah rangkaian tertutup yang dihubungkan oleh kabel. Jadi, arus listrik tidak bisa mengalir melalui rangkaian terbuka, yaitu rangkaian yang memiliki ujung dan pangkal. Teman-teman, selanjutnya coba perhatikan kembali. Di sini ada dua buah rangkaian listrik ya. Yang nomor satu adalah rangkaian listrik terbuka dan yang nomor dua adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik terbuka ini jika saklar dalam keadaan terbuka atau off, maka arus listrik tidak dapat mengalir karena kutub positif dan negatifnya tidak terhubung atau terputus. Kemudian yang nomor dua ada rangkaian listrik tertutup. Nah, maksudnya jika saklar dalam keadaan tertutup atau on, maka arus listrik dapat mengalir karena kutub positif dan negatifnya terhubung.
Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi kita telah mengetahui bagaimana rangkaian listrik tertutup dan terbuka itu seperti apa. Tapi di sini teman-teman mengetahui nggak sih apa itu rangkaian listrik? Iya, betul. Nah, teman-teman, rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik ini dinamakan komponen listrik. Coba kalian perhatikan, di bawah ini adalah contoh rangkaian listrik sederhana yang menggunakan sumber listriknya berupa baterai. Adapun komponen penyusun dari rangkaian listrik ini yaitu berupa lampu dan dudukannya. Kemudian ada saklar atau switch, ada kabel atau lempeng logam, dan ada baterai yang berperan sebagai sumber arus listrik. Nah, komponen ini terhubung berkat saklar yang kita tutup ya. Jadi listrik atau arus listrik ini dapat berjalan ketika rangkaiannya tertutup atau saklarnya di-on-kan, maka arus listriknya berjalan nih. Arus listrik yang dihasilkan dari sumber listrik dari kutub positif menuju kutub negatif ya, sehingga dapat menyalakan lampu. Nah, teman-teman, rangkaian listrik berdasarkan susunannya terbagi menjadi dua. Ada rangkaian listrik seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk masing-masing jenis atau kategori rangkaian listrik ini akan kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, bisa dilihat untuk mengetahui bagaimana rangkaian seri dan rangkaian paralel, mereka memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya bisa kita lihat dari tabel ya. Yang pertama itu ada ciri dari rangkaian seri, yaitu arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Nah, jika satu lampu dilepas atau putus, lampu yang lain akan ikut padam. Nah, bisa kalian lihat ya contohnya di samping. Kemudian, untuk rangkaian seri ini hemat biaya karena kabel dan saklar yang dibutuhkan tidak banyak, dan nyala lampunya tidak sama terangnya atau berbeda-beda. Sedangkan untuk ciri rangkaian paralel, arus listrik yang mengalir pada rangkaian paralel ini melalui dua cabang atau lebih. Nah, saklar yang digunakannya juga bisa lebih dari satu ya, teman-teman. Nah, jika satu lampu dilepas atau putus, lampu yang lain akan tetap menyala. Kemudian, untuk rangkaian paralel ini membutuhkan biaya tinggi karena memerlukan kabel dan saklar yang banyak. Kemudian, nyala lampunya juga akan sama terangnya. Nah, teman-teman, untuk contoh rangkaian seri bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu rangkaian pada lampu senter. Nah, di sini ada teman-teman yang penasaran apa saja sih komponen dalam lampu senter ini sehingga lampu senter ini bisa menyala? Oke, ayo kita simak bersama. Nah, teman-teman, komponen-komponen listrik pada senter yaitu yang pertama ada baterai. Nah, baterai ini berfungsi sebagai sumber arus listrik. Kemudian yang nomor dua ada lampu reflektor. Nah, fungsinya untuk mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Yang ketiga ada lempeng logam ya atau kabel. Fungsinya itu untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Dan yang terakhir, nomor 4 ada saklar atau switch. Nah, fungsinya itu untuk menghubungkan dan memutus aliran listrik yang mengalir ke lampu. Oke, anak-anak, cukup sekian pembahasan yang dapat disampaikan hari ini. Mudah-mudahan informasi dari materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Nah, akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar. Dadah! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.